Artis sekaligus model Luna Maya diketahui tengah merintis bisnis baru. Berkarir sejak remaja, mantan kekasih Ariel Noah itu berhasil meraih kesuksesan dan mempertahankannya sampai sekarang. Meski ketenarannya sudah digenggaman, Luna Maya rupanya tak cepat berpuas diri. Diketahui kini Luna Maya terus berinovasi hingga melebarkan sayap ke berbagai bidang bisnis. Terbaru, Luna Maya mengaku tengah merintis usaha di bidang spa dan relaksasi. Lewat unggahan instastorynya beberapa waktu lalu, Luna Maya pun mengumumkan rencananya tersebut. Tak hanya sebatas pengumuman, Luna Maya juga menuturkan bahwa dirinya tengah mencari karyawan untuk bisnisnya. Syarat untuk menjadi karyawan Luna adalah laki-laki maupun perempuan dengan usia maksimal 28 tahun. Kemudian para calon karyawan itu diharuskan mau mengikuti pelatihan teknik gerak, pijat, serta relaksasi di luar negeri. Bukan hanya itu, Luna Maya bahkan sudah menyiapkan gaji yang fantastis untuk posisi tersebut. Tak main-main, Luna Maya menawarkan gaji sekira 20 hingga 25 juta rupiah per bulannya. Ide bisnisnya tersebut pun diakui Luna Maya, tercetus lantaran dirinya yang suka pergi ke tempat spa. Hingga akhirnya Luna pun terinspirasi untuk membuka spa sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!